apa yang dirasakan Lesti Kejora dan Aurel Hermansyah saat menemani sang suami mereka menyaksikan final Liga Champions antara Liverpool dan Real Madrid bak bumi dan langit. Pasalnya, tim yang didukung oleh suami Lesti Kejora dan Aurel Hermansyah berbeda. Diketahui, partai final Liga Champions musim 2021-2022 baru saja berakhir dini hari tadi. Pertandingan yang dihelat di Stade de France, Paris itu menyita jutaan pecinta sepak bola dari seluruh penjuru dunia. Dalam laga yang digelar di Stade de France, Sabtu waktu setempat atau Minggu dini hari WIB, Liverpool kalah 0-1 lewat gol tunggal Vinicius Junior. Serangan balik yang dilancarkan dari lini belakang Los Blancos mampu membuat pertahanan Liverpool kocar-kacir dan membuat Vinicius Junior mencetak gol pada menit ke-59. Gol ini pula yang mengantarkan Madrid merengkuh gelar ke-14 mereka dan menasbihkan diri sebagai Raja Eropa sesungguhnya. Gelar ke-14 dari Madrid membuat mereka unggul jauh sebanyak 2 kali lipat dari AC Milan di tempat kedua dengan jumlah raihan 7 trofi. Sementara Liverpool, kekalahan mereka dari Madrid sekaligus menggagalkan keinginan balas dendam mereka dalam final Liga Champions 2017-2018. Diketahui, meski sepak bola identik dengan olahraga kaum Adam, Lesti Kejora dan Aurel Hermansyah tak melewatkan laga final Liga Champions 2022. Hal itu tak lain karena suami mereka, Rizky Billar dan Atta, merupakan pendukung klub yang berlaga di pertandingan puncak dini hari tadi. Lesti bahkan ikut bersama Rizky Billar menonton langsung laga tersebut di Stade de France, Prancis. Diketahui, pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar pergi ke Paris dan tinggalkan Abang L di Indonesia. Suami Lesti Kejora itu diketahui merupakan fan Liverpool. Karenanya, Rizky Billar begitu kecewa saat harus melihat tim kesayangannya itu dikalahkan Real Madrid. Kekecewaan Rizky Billar diungkapkan melalui akun Instagram pribadinya. Melihat sang suami begitu terpukul, perasaan Lesti nampaknya mewakili para istri dari fan Liverpool yang ada. Lesti Kejora nampak berusaha menyemangati sang suami yang begitu bersedih atas hasil tersebut. "Semangat sayang," tulis Rizky Lesti Kejora. Berbeda dengan Lesti yang tak tega melihat sang suami termenung karena Liverpool gagal juara, Aurel Hermansyah justru begitu sumringah. Pasalnya, dia mendukung tim yang menjadi idola sang suami. Melihat dari postingan Instagramnya, Aurel nampak menggelar nobar bersama Atta dan sejumlah kerabatnya. Aurel juga nampak berselebrasi di atas sofa saat Real Madrid dipastikan juara.